Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugina Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Di video kali ini saya ingin mengupgrade knalpot di mobil VW Golf tahun 2013. CC 1400 turbo ya. Jadi VW Golf ini seminggu yang lalu datang ke bengkel dan mengupgrade ya. Knalpotnya jadi tanpa tabung standar, tanpa resonator, jadi dari front pipe sampai belakang itu pipa semuanya ya. Tapi waktu yang pertama dibuang tengah dan udah bosen, dan seminggu kemudian ownernya datang lagi ke bengkel, kepengen lewat belakang ya, kanan kiri, jadi dicabang ya, tapi pipa juga. Terus belakangnya dikasih variasi keluar dua, kanan kiri dikasih variasi dua-duanya, sementara depan tetap pakai pipa tanpa resonator, tanpa muffler. Terus bagaimana dengan suaranya? Tentunya teman-teman semua penasaran kan, udah gak sabar ngeliat videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like and comment, dan yang baru menemukan channel ini ya, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Langsung aja kita lihat ke videonya. Check it out. Baru datang VW Golf ini cuman dibuang tengah doang ya, dan minta dibikin cabang kanan kiri dengan menggunakan remus atau variasi. Proses fitting pipa stainless ya, bikin cabang kanan kiri. Channelnya Nugi Nazril, jadi langsung aja subscribe sekarang juga ke YouTube channel Nugi Nazril. Bye bye, like, comment, dan share.